Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dewi Rudini. Di video kali ini aku sedang berada di Bandung dan akan mereview satu hotel budget yang super strategis dengan rate di bawah 500 ribuan. Hotel ini aku rekomendasikan untuk teman online semua yang akan berlibur ke Kota Kembang dan mencari hotel murah di sepanjang jalan Asia Afrika. Untuk lokasinya sangat mudah dijangkau karena berada di sebelah alun-alun dan Masjid Bandung, juga di depan kantor pos Bandung. Tepatnya berada di Jalan Asia Afrika nomor 74 Bandung. Kalian bisa mencarinya di Google Maps ya. And yes, selamat datang di Hotel 88. Nah, ini dia bagian lobby dan resepsionisnya. Dan seperti biasa, kita check-in terlebih dahulu ya. Oh ya guys, beruntung banget nih aku dan keluarga diperbolehkan untuk early check-in. Padahal ini aku masuk di jam 12-an kurang gitu ya. Dan normal waktu check-in di sini adalah di jam 2 siang. Nah, ini terlihat juga sudah ada hiasan Natal ya, karena tinggal beberapa minggu lagi nih hari raya Natalnya. Yuk buat teman online yang merencanakan liburan Natal dan tahun baru di Bandung, kalian bisa mencoba Hotel 88 ini. Oh ya guys, di sini aku order kamar dengan tipe deluxe twin room tanpa sarapan dan rate per malamnya ada di 340 ribuan. Aku pesan via pagi-pagi ya. Sekali lagi aku tekankan ya guys, untuk rate ini bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan tanggal pemesanan kalian juga. Di Hotel 88 ini juga menyediakan spa dan massage untuk teman online yang ingin relaksasi dan pijat. Tersedia beberapa macam juga harga spa yang bisa kalian coba dan sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, setelah selesai proses check-in, yuk langsung kita ke kamarnya. Di sini aku dan keluarga memesan dua kamar dan dapat di lantai 3 nih. Aku dan suami di kamar nomor 306, sedangkan orang tuaku dapat kamar di 308. Tetapi masih sebelahan gitu ya guys. Dan ini dia kamarku, kamar nomor 306. Yuk kita masuk dan aku akan memulai mereview kamarnya dari sini. Untuk ukuran kamar tipe deluxe twin ini lumayan lega ya guys ya. Nyaman lah ya, nggak berasa sempit gitu. Kamarnya bersih juga nih. Terdapat dua single bed yang spray dan bed covernya pun bersih. Lalu ada LCD TV dan di ujung sana ada meja juga kursi yang dilengkapi dengan amenities seperti dua botol air mineral, dua gelas teh kopi gula creamer, satu teko listrik dan satu kotak tisu. Sudah ada cermin juga nih guys di sebelahnya. Oh ya, sebagai tambahan untuk sinyal wifi-nya di kamar ini lancar dan cepat ya, sedangkan untuk channel TV ini pun lengkap dengan kualitas gambar yang baik dan untuk AC-nya pun dingin banget, mantap. Nah, bergeser sedikit ke dua single bed ini, bednya nyaman ya, empuk, dan di tengah dua bed ini terdapat meja kecil yang dilengkapi buku menu promo makanan resto hotel, room service, spa, dan laundry. Jangan khawatir untuk bantal di kamar deluxe twin ini, empuk banget ya guys, jadi tidur kalian dijamin lebih nyenyak. Di kamar tipe ini tidak disediakan lemari, hanya gantungan baju seperti ini dan satu meja kecil sebagai tempat menyimpan tas ataupun koper kalian. Diberi dua pasang sandal hotel juga nih guys.
Oke, lanjut kita ke kamar mandinya. Untuk ukuran kamar mandinya standar aja ya guys, masih cukup nyaman untuk mandi, BAB dan BAK. Kebersihannya pun oke, water heater juga berfungsi dengan baik, toiletries lengkap dan sudah disediakan 2 handuk ukuran besar, dilengkapi cermin juga. Overall memuaskan ya guys, menginap di Hotel 88 Alun-Alun Bandung ini. Untuk servisnya juga bagus, semua staff ramah dan juga membantu. Setelah selesai check-in dan memasukkan barang-barang ke kamar, aku dan keluarga memutuskan untuk menikmati keindahan alun-alun Bandung nih. Jalan sedikit aja dari hotel, melewati banyak pedagang makanan pinggir jalan, pepohonan rindang, dan juga Masjid Bandung. Masjid Bandung ini berada di samping persis alun-alun ya guys. Suasana di sini terpantau sedikit mendung dan syahdu ya guys, tetapi masih oke buat duduk santai bersama keluarga dan menikmati suasana sekitar. Oh iya, kalau kalian mau masuk ke alun-alun Bandung ini, jangan lupa copot alas kaki kalian ya. Dan setelah puas nyantai di alun-alun kota Bandung, perjalanan kami berlanjut lagi nih, yaitu ikut tur keliling kota Bandung dengan Bandros atau Bandung Tour on Bus. Dan ini untuk tarifnya Rp20.000 saja per orangnya dan dengan durasi 45 menit guys. Lumayan banget nih, kita jadi bisa lebih tahu sejarah dari kota Bandung dan juga sekalian cuci mata keliling kota. Nah ini adalah bagian depan Hotel 88 di jam 5 pagi. Karena keretaku berangkat jam 7 pagi, jadi terpaksa harus check out dan buru-buru ke stasiun deh. Dan begitu juga aku harus menyudahi videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!